Nah, wih, attention, Sam. Attention. Nasua, tentu. Bapak Yana, Naswa. Bapak Yana. Ayana, Naswa. Ayana. Naswa. Ambil korek sini. Ambil di sini. Ayana, mana yang Ayana? Kenapa itu desa? Anuna, Anuna, Ayana, Ayana, Ayanya. Ay, capek dengan ini. Di mana? Me acuerdo. Yang ganggu. Apa nak bikin Nasua? Apa nak bikin?
Bandara zaman lo kok ke Patuka? Nah, sama aja supervisor itu. Banyak warna. Dia di kerjaan.
Najwa, Najwa. Tidak ada. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Itulah tujuan hidup manusia.
agar sejarah perjalanan hidupnya memiliki makna dan nilai bagi hidup. Raffi Ahmad dan Rudy Habibur hanyalah dua contoh dari manusia yang mencoba untuk memberi makna pada hidup mereka. Semoga kita pun demikian, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan jangan lupa saksikan terus kilas setiap hari selama 1 jam mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Turnamen Bola Pramusim Inter Island Cup bersiba waktu dari Kalimantan di Batam Pemirin Bandung dari Pulau Jawa siapa lebih menunggu Senin 30 Agustus 2021 live di RCTI. Sebenarnya adalah sejarah kalau saya respect belajar teater pertama kali sampai hari ini. Seakan-akan kalau ini semua karena usaha saya sendiri, rasanya kok gak bisa. Saya merasa campur tangan Allah di sini sangat luar biasa. Di bulan Ramadan ini bisa kita mencari makna hidup kan? Itu sangat susah. Itu sih pasti berjalan di usia dengan makanan telah disampaikan oleh sama di rumah sama mama sama adik-adik, bahkan kadang-kadang sabur pun itu 2 kali syuting gitu. Jadi kali ini menyenangkan banget dalam kebanyakan aku sama mama dan adik-adik. Saya udah puas banget ya, aku puasa 2 kali syuting gitu, karena udah 5 tahun berturut-turut aku setiap puasa tuh selalu 2 kali syuting. Nah kalau kali ini justru aku lagi menikmati banget puasa gak 2 kali syuting di rumah sama adik-adik, mama, teman-teman di buka bersama gitu. Jaga mengakui bahwa sama teman-teman buka bersama gitu. Dengan kegiatan lain, Caca pun tak lupa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu. Setiap tahun, anak yang baru merayakan ulang tahun ke-21 ini sengaja menyisihkan sedikit penghasilannya sebagai artis untuk berbagi dengan sesama. Lumayan iya sih, dia pasti masih iya ya. Dan biasanya di bulan Ramadan, dong ada kan kalau kita misalkan itu kan wajib kan. Setiap 22,5% dari uang yang kita dapatkan gitu kan. Ini di bulan Ramadan aja. Di bulan Ramadan ini, alhamdulillah lagi perbanyak gitu. Dan aku alhamdulillah dari sini yang berbagi sama teman-teman. Dan yang bikin aku senang adalah kalau bulan Ramadan sebelumnya, itu pasti kan aku lagi syuting-syuting. Jadi jarang banget ngadain momen-momen dan acara-acara seperti ini gitu. Dan kalau bulan Ramadan kali ini aku banyak break jadinya senang gitu, aku bisa banyak acara-acara seperti ini. Jika Caca tengah merasakan hangatnya ibadah puasa di tengah keluarga, artis cantik Catherine Wilson pun merasakan hangatnya kebersamaan dengan anak. Weh, mau gimana? Dadah. Hah? Dadah. Thank you.
Tiba-tiba ada seorang asing yang datang dari luar kota Madinah, kalau kata orang Betawi, ujuk-ujuk nyampe. Tiba-tiba nongol. Rasul bingung, sahabat juga bingung. Ini orang mana nih? Belum pernah kelihatan batang hidungnya kok tiba-tiba nongol. Rasul bilang apa? Bertanya kepada orang ini, man anta ya fulan? Siapa engkau wahai fulan? Si orang ini bilang apa? Rasul, saya bingung. Saya ini berasal dari kota Yaman. Kata orang Yaman, kalau mau kaya, datang saja ke kota Madinah. Kalau mau jadi konglomerat, datang ke kota Madinah. Tapi saya bingung sampai di Madinah. Rasul bilang apa? Orang mau kemana-mana harus punya tujuan. Yang pertama, betul nggak, Pak? Bapak naik mobil, nggak punya tujuan, masuk tol, keder nggak kira-kira? Keder. Saya mau kemana? Tujuannya nggak jelas. Kata Rasulullah, seperti itulah manusia. Kita ini kan perantau di dunia, Pak. Sementara, kita cuma sesaat hidup di muka bumi ini. Ada yang hidup selamanya di sini? Nggak ada. Kalau ada yang hidup selamanya, kasihan. Teman arisannya udah pada mati. Teman main gunung udah pada mati. Hidup sementara, makanya hidup di dunia ini harus punya buku panduan. Harus punya user guide, buku manual. Lalu, apa panduan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua? Kita ingat, ketika Rasulullah ingin meninggal, yang dipanggil siapa?
Umati, umati, umatku. Pemimpin besar dunia lainnya ketika mau meninggal, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil anaknya, istrinya, keluarganya. Tapi Rasul umat. Rasul bersabda, Haraktu fikum amroini. Aku tinggalkan dua wasiat untuk kalian semua, wahai umatku. Faintamastaktum bihimalan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua wasiat ini, kalian sampai kapanpun, dimanapun, tidak akan pernah tersesat. Kitaballah wa sunnah Rasulullah Al-Quran. Wahyu Allah. Dan yang kedua adalah sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bang David, orang hidup itu perlu buku panduan. Iya. Bang David punya mobil. Kira-kira dapat nggak buku manual? Ada. Kalau ada mobilnya baru. Mobilnya baru? Iya. Selama ini mobil baru terus. Oh iya. Amin. Dapat buku panduan ya. Amin. Kalau mau masuk sekolah juga kayak di sini nih. Iya. Di Al-Azhar mau masuk juga. Brosur baru. Ada buku panduan juga. Iya. Ya, betul. Sama. Nah, bicara mengenai buku panduan nih. Baik. Di dalam Islam sendiri kita yakin bahwa petunjuk hidup ya untuk bahagia dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Dan pelengkapnya adalah paling tidak paham itu melalui hadis dan juga sunnah. Cuma orang suka bingung nih. Ini secara awam aja ya, Pak ya, gitu ya. Yang dimaksud dengan sunnah itu apakah sama dengan hadis atau bagaimana? Soalnya gini, banyak orang yang masih belum paham. Ditambah lagi cukup banyak juga hadis-hadis yang dikatakan dhaif. Katanya, kayak misalnya begini nih. Saya ini kan ini bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan, katanya apapun yang kita lakukan perbuatan baik itu dicatat sama Allah. Yeah. Itu pahalanya. Bahkan tidur juga masuk pahala juga. Nah. Itu hadisnya benar apa enggak? Tapi nanti dibahasnya ya. Jangan kemana-mana. Waktu itu saya mau tidur aja deh. Biar dapat pahala banyak ya. Jangan kemana-mana. Tetaplah di tablik atau Ramadan 1430 Hijriah.
ibu dua hap lalu ditancap lojok makan letai. Double action bekerja ganda. Sebab vitamin C-nya diperkaya zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Redoxon Double Action membantu menjaga daya tahan tubuh. Baru, masih tidak siap dari jenis. Di situ ada pelindung antikuasa. Elkingan yang menyebabkan kepala dan kalah pikir bebas kering. Sebenarnya tidak dapat sebuah udara sehingga tidak berapa. Pilih info yang lain, download now. Kebaikan pengertian kesetiaannya hadir semalam menikmati kata cinta. Selamat waktu kita sebulan dari Swan Group. Makanya makan. Angkat punya yang banyak, kalau hidup di mana pun. Ingat, anti nyamuk di mana pun. Untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah.
Bayi laki-laki yang sehat.
Iki sopo yo? Aduh nak, tadi mama yang ngebukin yang gawat ya. Di bawah sama penyakit. Kalau ini